loncengnya tekan juga guys. Setelah itu kita masuk ke aplikasi KineMaster guys. Oke, kita masuk. Pertama kita ambil backgroundnya. Ya, warnanya terserah kalian guys. Nah, di sini saya menggunakan background warna hitam guys. Kalau kalian suka tinggal pasang guys. Tekan layar, terus kalian cari yang namanya video guys. Video guys, tarik yang backgroundnya guys. Tekan layar lagi, cari screen subscribe-nya guys. Oke guys. Nah, subscribe-nya kepanjangan kita potong guys. Kita potong sampai ketemu gambar HP guys. Tekan lagi, geser. Sesuaikannya guys, kalian harus memperbesar screen-nya guys. Oke, diperbesar guys. Terus kalian chroma key-nya kan kalian aktifkan guys. Kalian atur dulu guys untuk besarnya tampilan subscribe-nya guys. Terlebih dulu kalian harus merekamnya guys ya. Oke, pas. Kita tes dulu guys. Belum sama ya guys. Geser lagi, kalian paskan guys. Oke, ini kelewatan juga guys. Geser lagi guys. Pokoknya kalian harus samakan guys, tangannya sama yang subscribe-nya yang ditekan tuh guys. Belum sama guys. Geser lagi, kita ulang lagi guys. Nah, ini baru hampir selesai guys. Kita tes. Nah, gitu guys. Sama kan? Oke, cukup sekian dulu tutorial dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya guys. Jangan lupa like dan subscribe ya guys, serta aktifkan ikon loncengnya agar kalian bisa mendapatkan updatean terbaru video dari saya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.